Mar'i Muhammad, mantan Menteri Keuangan di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, meninggal di usianya yang ke-77 tahun akibat radang paru-paru. Sejumlah pejabat negara tampak hadir melayat di rumah duka di Jalan Taman Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Antara lain istri Wakil Presiden Yusuf Kala, Mufidah Kala, politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, dan mantan Menteri Keuangan Hatip Basri. Ya, kita kehilangan sosok yang pada saat dia Menteri Keuangan atau pejabat dikenal dengan Mr. Clean. Yang artinya mengabdi dengan sepenuh hati, mengabdi dengan cara yang baik, gitu kan. Ya, yang bersih. Sehingga tidak melibatkan siapa-siapa, tapi dia sendiri bersih, gitu kan.